Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentunya ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kali ini terlihat sangat begitu viral di sosial media mengenai unggahan dari kartu tarot milik Heart Gumai yang dimana di situ diungkapkan dan juga dijelaskan sesuatu telah terjadi terhadap Arya Saloka saat ini ketika berada di kota Korea Selatan. Nah, sobat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan secara langsung oleh Heart Gumai lewat kartu tarotnya yang saat ini sangat terlihat begitu viral mengenai Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang saat ini tengah berada di Korea Selatan. Heart Gumai pun tentunya dengan kartu tarotnya membuat para netizen dan juga para fans akhirnya dibikin heboh dan juga dibikin baper dengan apa yang diungkapkan oleh Heart Gumai lewat kartu tarotnya itu yang mengatakan kalau Arya Saloka yang saat ini tengah berada di Korea Selatan akan mendapatkan kesuksesan yang tentunya sangat terlihat begitu luar biasa, kesuksesan yang berbeda dari biasanya, ungkap dari Heart Gumai. Bahkan akan adanya 5 tanda yang nantinya akan membuat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo akan secepatnya melakukan sesuatu yang saat ini ditunggu-tunggu oleh para fansnya. 5 kata ataupun 5 ungkapan dari Heart Gumai itu nantinya bisa dibuktikan, ungkapnya ya guys, lewat akun sosial media yang saat ini tengah trending di sosial media yang tentunya menjadi buruan warga netizen. Nah, sahabat Mimin, gimana nih menurut pendapat kalian mengenai kartu tarot yang tentunya 5 fakta yang diungkap secara langsung oleh Heart Gumai yang kali ini viral di media sosial? Dan tentunya silakan berikan tanggapan dan juga komentar kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.